Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah fi hadis syarif, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada waktu ini kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita mendapatkan syafaat-Nya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai pentingnya dakwah, pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, dan pentingnya menjaga lisan. Seperti pada ayat yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bekal yang paling utama adalah bekal takwa, dan semoga kita meninggal dalam keadaan berserah diri. Hadirin yang kami hormati, di sini pada intinya adalah kita membangun sebuah kebiasaan yang baru, yaitu berdakwah. Dakwah adalah sebuah hal yang sangat penting, yang bersifat wajib kepada diri kita sendiri dan juga kepada yang lainnya, untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, untuk saling mencegah dari segala perbuatan yang mungkar, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sekelompok umat, segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Karena itu merupakan sebaik-baiknya orang, dan itu adalah orang-orang yang beruntung. Maka ayo kita senantiasa mengingatkan diri kita, mengajak diri kita dan orang lain untuk selalu berbuat dalam kebaikan. Karena sejatinya adalah kebaikan itu mengantarkan seseorang kepada surganya Allah SWT. Salah satu kebaikan adalah ketika kita bisa menyampaikan, berbicara, berdiskusi, komunikasi dengan orang lain dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang jujur. Ya, karena sejatinya lisan kita adalah tidak bertulang, melainkan lisan diciptakan dari kulit yang lembut. Maka salah satu contoh, salah satu bentuk kita dalam berdakwah itu adalah dengan lisan kita, yaitu bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan dengan lisan kita, dan menjaga lisan kita agar jangan sampai lisan kita itu menyakiti hati orang lain. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Keselamatan manusia itu tergantung dalam dia menjaga lisannya. Maka di kesempatan yang berbagi ini, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan hadirin semuanya, bahwa pertemuan kita insya Allah yang mulia ini, Allah berkahi, Allah berikan rahmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga kita bisa memetik hikmah yang banyak kepada kita sekalian. Kemudian para hadirin yang terhormat, bahwasanya dakwah itu bukan hanya 1-2 kali saja, melainkan dakwah itu harus kita mulai dari sejak dini mungkin, ya, karena suara dakwah ini adalah suara yang sangat penting, ya, karena dengan dakwah kita bisa menyelamatkan orang lain, kita bisa menyelamatkan umat, kita bisa menyelamatkan tentunya diri kita sendiri. Jangan sampai dakwah itu berhenti, karena sejatinya ketika dakwah itu berhenti, pastilah murka Allah akan menjumpai kita semuanya. Baiklah para hadirin yang berbahagia, ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk diri kami sendiri dalam rangka meningkatkan kebaikan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, yang pada intinya adalah marilah kita senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar,
berdakwah dalam kebaikan, kemudian juga kita menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati orang lain dan membiasakan lisan kita untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, yang baik dan penuh hikmah. Kiranya itu dari saya, pidato singkat pada kesempatan hari ini, dan alhamdulillah insya Allah semuanya dalam kebaikan. Naktafi, syukuran hadamini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.